وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Masih lagi dalam jilid yang kedua, bab yang ke-23. Di bawah tajuk dari hal menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Tersambung bacaan kita pada malam ini pada hadis yang ke-9 muka surat yang ke-16. Baik, kita tengok pada hadis yang ke-9. Daripada Abi Sa'id Hasan Al-Basri, Anna A'iz bin Amru radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت نخالة بعدهم وفي غيرهم. حديث صحيح رواية إمام مسلم. Yang bermaksud sesungguhnya A'is bin Amru radhiyallahu anhu telah pergi menjumpai Ubaid ataupun Ubaidillah bin Ziyad dengan katanya, wahai anakku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya sejahat-jahat pemelihara-pemelihara ialah yang banyak ternak. Janganlah engkau ada di kalangan mereka. Maka katanya kepadanya, duduklah, bahawasanya engkau adalah dari kulit ataupun sekam sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, adakah bagi mereka sekam? Senya sekam itu adalah kemudian dari mereka dan pada selain daripada mereka. Jadi muslimin muslimat sekalian, hadis yang ke-9 yang kita bacakan pada malam ini masih lagi di bawah tajuk menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar ataupun melarang melakukan perkara-perkara kemungkaran. Baik, dalam hadis ini bagaimana seorang sahabat menceritakan bahawasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, sejahat-jahat pemelihara ialah yang banyak ternaknya. Yakni di dalam erti katanya, kalau kita bacakan secara faham harfiah ataupun faham secara huruf demi huruf, bermaknanya orang yang paling jahat ialah yang banyak membela binatang ternak. Jadi macam tak berani pula nak membela lepas ni. Pasal dari segi hadis tu, saya pun pening tadi mencari hadis ni. Saya baca banyak kali jugalah, sampai koyak kitab ni saya buat.
Saya selak-selak baca, tak faham-faham juga. Tak dapat nak memahamkan. Dan saya telefonlah Tok Guru saya, namanya Ustaz Salihuddin Nasir. No? Saya telefon dia, terpaksa minta bantuan lah. Saya bacakan hadis ni dalam kereta je tadi. Kemudian dia dengar pandangan lah kan. Maknanya kita ambil maksudnya di sini bukan bela-bela binatang ni. Ni bukan cerita menternak binatang banyak-banyak ni, bukan. Maksud dia di sini ialah orang yang ada amanah yang besar. Mana bila Nabi kata sesungguhnya sejahat-jahat pemelihara ialah yang banyak ternak. Dan Nabi kata janganlah engkau terdiri daripada kalangan mereka. Maknanya Nabi nak beritahu umpamanya apabila kita menjadi ketua, kita menjadi pemerintah, kita menjadi orang-orang yang ada jawatan, sudah semestinya lah di bawah kita ni banyak orang yang kita nak kena jaga. Dan bila banyak orang yang kita nak kena jaga, maka besarlah amanah itu. Kerana Nabi membimbangi takut-takut kita tak terpikul amanah yang besar itu. Sebab itu Nabi pesan, menjadi ketua ini bukan benda yang senang. Sebab kita tengok dalam kebelakangan ini banyak diperbahaskan tentang soal-soal pemilihan. Menjadi ketua, menjadi apa, naik presiden, presiden, timbalan presiden, ahli jawatan kuasa kerja pusat. Jadi diadakan pencalonan, ada calon yang menang tanpa bertanding, ada yang menarik diri. Hari ini Ustaz Azizan dia tarik diri atas jawatan naib presiden kerana dia nak tumpukan pada negeri Kedah lah. Cuma dia masuk bertanding jawatan kuasa kerja pusat sahaja. Jadi maknanya tinggal lagi 3 orang rasanya, 3 ke 4 calon begitulah. Jadi tuan-tuan, maknanya nak beritahu jadi ketua ni bukan senang. Kalau silap percaturan kita terhadap orang di bawah, ceritanya Nabi kata celakalah dia. Jadi dia akan dihumban ke dalam api neraka, dia akan dipersoalkan di hadapan Allah sebab tidak amanah dalam memikul amanah yang telah diberikan kepada dia. Jadi bukannya seronok-seronok kita nak ambil jawatan sana jawatan sini, tetapi seandainya kita diberikan amanah memikul amanah itu, maka kita kena jaga dengan baik seperti mana yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Sebab ini bukan benda yang senang. Kita nak jaga kita punya surau ni pun susah. Kita jadi jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid, jadi pengerusi surau, pengerusi masjid, susah. Pasal apa saya kata susah? Pasal orang yang kita nak handle di bawah ni banyak dia punya latar belakang dia yang berlainan. Kalau tuan-tuan umpamanya jadi guru besar, senang. Yang tuan-tuan nak takbir semua orang yang namanya ialah guru. Yang di bawah tuan-tuannya semua bertaraf guru saja. Tahu dah dia punya asas. Orang di bawah saya ni semua cikgu, senang. Kalau tuan-tuan jadi pegawai bank, di bawah tuan-tuan semua kerani, account, accountant dan sebagainya, senang nak jaga, bak duit saja tak pening dah. Ataupun kalau tuan-tuan jadi yang lain-lain, di bawah tu dah ada jawatan yang tertentu yang senang nak dijaga. Tapi bila kata kita nak jaga masjid atau surau, yang di bawah jemaah ni macam-macam orang ada. Arkiteknya ada, gurunya ada, guru besarnya ada, pakar motivasinya ada, usahawan kecil ada, usahawan besar ada, peniaga ada, tukang kedai gunting rambut ada, tukang bawa teksi ada, macam-macam orang. Kadang-kadang penyamun pun ada, kadang-kadang lah, kadang-kadang, tapi bukan dia budiah lah. Jadi tuan-tuan,